Ya, aku mau ngucapin terima kasih juga buat Kadif Propa, pokoknya buat siapapun yang sudah membantu sampai malam hari ini. Niki Tamirzani mengucapkan banyak terima kasih ya bapak-bapaknya. Tidak dilakukan penahanan dan diminta pulang bersama anaknya dan berkumpul dengan anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga terima kasih buat Humas Polda Banten, buat Wakapolres, buat Bapak Kasat Serse dan penyidik yang luar biasa memberikan kesempatan kepada Niki, memberikan hak-hak kepada Niki untuk menjelaskan permasalahannya. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolda, Bapak Prof. di Polda Banten yang sangat luar biasa memberikan atensi dan meminta supaya tidak dilakukan penahanan kepada Niki karena Niki mempunyai 3 orang anak. Itu yang paling penting. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih kepada rekan-rekan media. Mbak Niki, waktu Anda lapor ke Propam pada waktu itu informasinya Pak Kadif Propam pada waktu itu memberikan perhatian serius terhadap kasus itu, benar Pak? Ya, aku mau ngucapin terima kasih juga buat Kadif Propam, pokoknya buat siapapun yang sudah membantu sampai malam hari ini. Niki Tamirzani mengucapkan banyak terima kasih ya sebesar-besarnya. Terima kasih juga buat rekan-rekan media yang selalu setia menunggu aku sudah 2 hari. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian pulang dengan selamat karena ini lumayan jauh kan.